welcome back again. Guna main mata. Jadi alasan aku buat video ini juga sebenarnya pengen ngejelasin kepada teman-teman semua, kepada lu semuanya, mungkin yang membaca pemberitaan yang lumayan agak rame dan responnya cukup positif, tapi mungkin banyak yang kurang jelas dan kurang paham. Program ini atau treatment ini hal yang biasa, bukan hal yang kayak gimana banget tuh, enggak. Ini tuh adalah salah satu bentuk treatment yang bagus banget untuk perempuan yang masih ingin memiliki keturunan nantinya. Dan juga memiliki berbagai alasan bagi mereka yang ingin menunda. Kepikiran pertama kali sekitar 2016, karena kan usia 30-an, terus juga belum berencana untuk menikah waktu itu, sampai sekarang juga belum nikah. Ya waktu itu berencana karena pengen secure aja gitu. Akhirnya nanya-nanya dan akhirnya dapet informasi detail lengkap dan caranya ternyata semudah itu sebenarnya kalau mau dengan niatan. Misalkan belum bertemu dengan orang yang tepat, kan kita nggak pernah tahu ya jodoh, mungkin ada orang yang ketemu cepat, ada yang ketemu lambat, ada yang ketemunya telat sekali gitu, dan akhirnya biological time-nya udah keburu habis misalkan gitu kan, itu bisa salah satu yang menjadi faktor yang membuat mereka melakukan itu. Mungkin masalah karir, ingin mengejar karir, ingin mengejar cita-cita, ingin menggapai apa yang belum dicapai, jadi harus menunda kehamilan. Kan ada kadang-kadang kontrak ya, nggak boleh hamil dulu seberapa tahun gitu. Itu kan juga bisa menjadi opsi ya gitu. Jadi aku pikir ini tuh adalah salah satu bentuk treatment yang bagus banget untuk perempuan yang masih ingin memiliki keturunan nantinya. Dan kita harus respect itu sih, gitu. Karena ya hak asasi manusia, jadi nggak boleh dipaksa, nggak boleh diceramahin. Karena ya setiap orang kan perjalanannya beda-beda, gitu. Jadi harus kita hargain dan harus kita support secara mental. Aku harus suntik hormon, dan ini aku udah pernah lakuin. Ini aku akan melakukan yang kedua kali karena aku pengen secure telur lebih banyak supaya kesempatannya juga lebih banyak. Oke, let's do this. Efek sampingnya kalau di kita tuh jadi semua bengkak badan. Kayak lagi mau menstruasi gitu, badannya bengkak-bengkak, terus terutama pipi, dari dada, terus perut, semuanya bloated, bengkak, dan moodnya agak lumayan gitu. Thank you.
ya, berlangsung selama 1 minggu lebih lah, karena prosesnya kan 8 hari sampai OPU. Tapi berat badan juga naik. Setelah OPU 2-3 hari itu perlahan berat badan turun lagi gitu. Kalau misalnya kalian lihat, aku melakukan penyuntikan sendiri itu adalah hormon. Jadi memang dia harus disuntikin di perut gitu. Jadi kayak treatmentnya seperti diabetic insulin itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita puter, disuntikin. Dan nggak sakit kok, jarumnya kecil banget. Memang kalau ngelihat orang kayaknya ih berani banget gitu. Tapi kalau udah dicek gitu nggak ada rasanya sih. Jadi should be okay. Seumur hidup kita harus makan yang sehat, nggak hanya karena lagi check up aja. Karena menurut aku itu lifestyle dan habit yang harus dipertahankan. Waktu itu nggak boleh, pokoknya bagi yang merokok, bagi yang minum alkohol nggak boleh. Jadi ya memang ada sekitar 8 harian harus suntik hormon. Ini besok kedua, ketiga, keempat. Ini tanggal 2 berapa sih? Sekarang jam berapa ya? Jadi suntiknya tuh harus sama persis jamnya. Sekarang kalau hari ini jam 10:30, besok juga 10:30 malam. Tadi aku ke mall, aku cek darah, screening lengkap, terus USG juga. Kayaknya sih OPU-nya itu di tanggal 3 atau 4. Dan ini yang kedua, mudah-mudahan dapat banyak juga telurnya, sehingga aku bisa secure telur yang banyak. Dan kan ini suatu hal kebaikan, jadi aku pikir ya keluarga support, kan nggak melanggar apapun. Iya, lebih banyak lebih bagus. Oke, okay. Day one. Tadi udah selesai acara pagi dan sekarang lagi mau balik ke Morula karena harus check up terakhir sebelum besok OPU. Kemarin udah ambil darah dan udah lihat hasilnya, dan hari ini check up terakhir, ketemu dokter anestesi, dan besok OPU. Prosedur yang harus dilakukan demi masa depan. Kok ngelakuin lagi sih? Ngelakuin lagi karena pengen dapet telur sebanyak-banyaknya yang disimpan supaya bisa lebih secure, lebih ngerasa tenang. Karena dokter menyarankan aku minimal punya 20. Jadi harus di secure 20. Dari awal dia bilang, kayak ini tindakan 2 kali, dia bilang gitu. Ini prosesnya akan 2 kali. Supaya yang diamankan telur-telurnya ada jumlah yang cukup banyak. Dokter pengennya aku ngamanin 20. Nah, OPU yang pertama itu aku dapat 18. Tapi 3 jelek. 3 jelek, jadi 15 yang disimpan. Jadi aku pikir kurang 5 nih, berarti memang harus sekali lagi. Terus tahun ini akhirnya aku pikir udahlah saatnya dilengkapin deh, biar aman deh, biar
ya nyaman lah gitu, bahwa udah cadangannya udah cukup dan sesuai. Akhirnya diputusin kemarin puasa pertama aku OPPO. Tadinya waktu check up USG gitu, oh ini kayaknya di bawah 10, dia bilang dokter cuma lihat 8 yang bagus. Pada saat OPPO ternyata 13. Dapatnya 13, 2 jelek, jadi 2 enggak bisa dipakai, sisanya 11. Jadi in total 1 dengan 2 jadi 26. Nah, kenapa harus banyak? Karena pada saat nanti kita ingin memiliki anak gitu. Jadi dari telur dimasukin maaf. Itu kan belum tentu semuanya jadi. Pada dia jadi embrio misalkan. Dia jadi embrio, jadi ada berapa biji misalkan. Let's say 5 lah gitu. Pada saat kita melakukan proses IVF dimasukkan ke rahim dan dia di situ, belum tentu itu bisa jadi gitu. Jadi makanya banyak yang ada yang keguguran atau ternyata yang nggak jadi, dia nggak berkembang lah. Nah, kita masih punya cadangan-cadangan yang lain gitu. Jadi itu tujuannya kenapa harus punya beberapa. Hari yang dinantikan, nantikan. Today is the day. Ini kita mau tindakan hari ini. Tindakannya tuh harus ya operasi kecil lah ya. Dibius total. Tapi kayaknya prosedurnya cuma 30 menit, jadi nggak lama. Karena kecil banget. Oh, ini dari kemarin udah cek darah, udah USG, udah semuanya udah dilakuin, screening udah, terus cek hormon semuanya, dan ya udah harus tindakan. Jadi dari kemarin memang harus puasa dan hari pertama puasa. Oke, jadi ini hari ini tunggu-tunggu, kita mau OPPO. OPPO tuh apa sih ya, semacam operasi kecil lah ya, dia pengambilan sel telur gitu. Nah, sebelum kita melakukan semua tindakan yang udah aku lakuin, kita harus screening. Screening satu badan, which is ambil darah, dicek hormonnya, dicek ada virus apa, semua harus bersih lah gitu. Jadi pada saat kita tahu kita bersih, USG juga, pap smear juga, jadi keadaan rahim, mulut rahim, sampai semua itu harus kita cek. Dan itu menurut aku tidak hanya buat perempuan-perempuan yang sudah menikah, tapi sebelum menikah juga aku saranin tuh penting banget. Guys, ini jadi kita mau persiapan dulu. Karena nanti juga pada saat menikah, pasangannya yang laki-laki juga harus melakukan yang sama. Kenapa? Jadi pada saat kita menikah, kita tahu pasangan kita kondisinya baik, kitanya juga baik, dan segala sesuatu hormon, apapun itu juga baik, kita tahu bahwa, oke nih. Jadi kalau misalkan ada keterlambatan yang kehamilan atau gimana, kita tahu gitu kondisinya seperti apa, dan kembali lagi ya pasti kayak yang di atas mau ngasihnya gimana. Tapi bentuk, aku bilang sih itu bentuk kasih sayang kepada diri sendiri ya, bahwa kita harus check up. Aku check up tuh setahun sekali, nggak cuma cek darah ya, kita treadmill, kita tes urin, tes tinja lah ya, itu juga dicek. Jadi kita tahu ada bakteri, ada virus, ada apa gitu. Karena kan banyak orang yang kayak, kok aku kan belum nikah, kenapa harus ngecek keadaan rahim aku, keadaan semuanya yang ada di bawah gitu. Itu kan organ juga ya, yang harus kita put our attention juga gitu. Sekarang kita masih nunggu apa. Kayaknya ngantri ya, ada beberapa pasien juga yang sedang melakukan OPPO, jadi kita ngantri. Ya, beginilah. Ambil bumbu kita.
Gak tau mesti ngapain. Ya, nunggu aja. Nunggu. Ini kamu. Ya. Baru bangun nih. Setelah dibius, tidur. Bangun setelah 45 menit. Enggak, tadi dibius mulai jam 9 lewat 10 dibiusnya. Sekarang 10 lewat kebangun. Jadi sekitar ya anggap aja sejam lah, sejam kurang 50 menit dibius. Tadi sih pas di ruang OPPO disuntik, dibius, ditidurin lah. Cepat banget hilangnya. Baru Den. Operasi cuma 30 menit, bius total, ditidurin sih gitu. Jadi ditidurin, bangun-bangun udah. Bu, bangun bu, udah selesai gitu. Teler sih, teler banget. Pokoknya love, thank you banget. Ini journey aku. Ya, daily vlog. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat perempuan-perempuan yang di luar sana masih belum mendapatkan pasangan yang tepat, atau masih ingin mengejar karir, atau ada kondisi tertentu secara apa ya, kesehatan, ini ada satu metode atau satu treatment yang aku pikir bagus banget untuk kita punya alternatif. So, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa membuka apa ya, harapan lebih banyak, harapan lebih besar lagi. So, thank you love for watching. Doain ya. Thank you so much. Okay, love. Aku istirahat dulu ya. Thank you. Bye. Di Luna kali ini akan ada bintang tamu yang wow, kayaknya banyak sekali pertanyaan tentang mereka ini, yaitu Gofar Hilman dan juga Poppy Sophia. Hidup gue, gaya gue, emang hidup mereka dan gaya mereka kayak gimana sih? Pengen tahu? Di Luna, Sabtu dan Minggu jam 10 malam. Jadi Luna pernah punya motor bebek, terus dulu lagi waktu di Bali, yeah. Dia nyusur ke sawah. Nyusup ke sawah. Mau nanya nih, waktu itu bebeknya cabai hijau apa cabai merah tuh? Tapi kalau ngelihat Poppy ini kan tomboy banget ya. Tomboy. Pernah nggak sih feminim gitu? Ya pernah lah. Penampilan feminim gitu, terus nggak ada tindik-tindikan, nggak ada tato gitu, pernah dulu? Zaman dulu, kayaknya pas SD gitu ya. Poppy sama Gofar kan banyak banget ya tatonya. Kayaknya gahar deh mereka berdua. Pas ngobrol, ternyata Hello Kitty. Ya nyamannya sih kayak gini, kayak bahagia gitu kan. Bahagia dengan ada tato, dengan ada piercing itu kayaknya apa This ya? Is my style gitu. Yoi, cocok. Bikin gue makin pede. Bikin gue merasa lebih nyaman dengan jadi diri sendiri dan gitu ya. Iya. Dan ternyata hobi mereka itu hobi motor. Nah kalau Gofar motornya motor tua, kalau Poppy ternyata motornya beda lagi. Seru banget sih ceritanya. Wede, mantap kali. Waduh. Siapa waduh, nih? Waduh. Ini takut gue. Ini mana nih mantannya? Ini mantan, Maaf, Jo, Far, lu punya pinjaman pinjol ya? Gitu. Terus kalau ngomongin motor, aku ada dua, ada satu motor trail buat off road, satu lagi ada motor buat jalan raya. Di balik penampilannya yang seperti itu, ternyata Poppy juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan di hidupnya. Poppy pernah mengalami depresi yang cukup memprihatinkan Poppy sendiri. Jadi ceritanya seperti apa sih?
Aduh, semangat ya Poppy. Apalagi sekarang aku udah punya anak ya. Jadi kalau kayak pikirannya pendek deh, misalkan kayak aku kan dikasih tahu kondisi aku nih, kondisi kejiwaan aku seperti apa gitu kan. Oke, ternyata Poppy bipolar. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Dengan kondisi emang harus mengkonsumsi obat kayak gitu. Makanya gue selalu bilang tuh jangan pernah pacaran sama kolektor. Kenapa? Motor. Hah? Atau mobil. Kenapa? Lebih baik, kenapa? Lebih baik pemakai. Oh, pemakai. Pemakai, jangan kolektor. Karena siapa tahu dia akan bernasib sama-sama mobil atau motornya. Dilap-lap, jarang dipakai. Yeah. Hah? Gopher Hillman tuh pernah ditinggalin pacarnya? Eh, mantan pacarnya si putri-putri itu. Dia kayak gimana ya nanggepinnya? Penasaran sama ceritanya? Jangan lupa nonton Lunite setiap Sabtu dan Minggu jam 10 malam hanya di RTV. Makin cakep. Mwah.